Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam tazkirah selesai kita solat subuh berjemaah. Pada pagi ini saya ingin berkongsi satu lagi kitab yang menjadi rujukan saya juga dan merupakan kitab yang sangat saya suka bacanya, ya, iaitu kitab yang berjudul Kitab Zikir dan Doa ataupun terjemahan daripada kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, iaitu Az-Zakarun Nawawi. Ini adalah kitab dia, sebuah kitab yang menghimpunkan doa, zikir dan juga amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kitab yang ditulis oleh Imam Besar Imam Nawawi, ya, menjadi rujukan ulama, menjadi rujukan pelajar-pelajar dan juga menjadi rujukan, ya, ahli-ahli ibadah, kerana di dalamnya terhimpun khasiat doa, khasiat zikir yang sangat bermanfaat dan sangat dituntut dan diguna oleh masyarakat Islam, ya. So, pada pagi ini, ya, antara yang ingin saya kongsikan di sini adalah satu zikir yang sahih diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari, ya. Dan amalan ini, atau zikir ini, boleh kita amalkan pendek tetapi mempunyai khasiat yang tinggi, ya. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ada dua kalimah yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan amalnya, lagi disukai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Kalimah tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci, ya, Maha suci Allah, dengan memuji kepadanya Maha suci Allah lagi Maha Agung. Maka ayat ataupun zikir ini adalah zikir yang sangat dituntut untuk dibaca sekurang-kurangnya 100 kali sehari, ya. Boleh menghapuskan dosa, mengangkat darjat seseorang itu, ya. Sebaik-baiknya diamalkan setelah setiap hari. Mudah saja, subhanallah wa bihamdi subhanallah fil azim. Kalimah yang mudah untuk kita hafal, mudah untuk kita baca dan mudah untuk kita amalkan. Semoga zikir ini menjadi zikir amalan kita sehari-hari. Jadi itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam tazkirah ringkas selepas kita menunaikan solat subuh. Alhamdulillah, semalam saya ada berkongsikan zikir pendek yang mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah, mudah dibaca, mudah dihafal dan diamalkan, yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita baca 100 kali sehari, insyaAllah akan diampunkan dosa dan juga mempunyai timbangan yang berat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ringkas, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pagi ini insyaAllah saya ingin berkongsi satu lagi zikir yang dipanggil sebagai penghulung istighfar, yang mana sangat berkhasiat untuk kita membacanya setiap hari. InsyaAllah segala dosa, segala kesalahan kita akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah untuk dia baca, mudah untuk dihafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanaqtu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Maksudnya ialah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan berikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan sekemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Boleh kita katakan doa ataupun hulul istighfar ini adalah zikir yang sangat-sangat berharga dan bernilai untuk kita amalkan dalam usaha kita memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas, mudah dan boleh dihafal dengan mudah. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaluhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiu 'alim. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, selagi selepas kita selesai mengerjakan solat subuh berjemaah, dapat pagi ni kita bertemu kembali untuk berkongsi serba sedikit amalan, khususnya zikir yang boleh kita amalkan bagi meningkatkan amal ibadah kita, keimanan kita dan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada seri-seri yang sebelum ini, saya telah pun berkongsikan zikir yang pendek yang boleh kita baca tetapi mempunyai khasiat ganjaran dan juga mendapatkan keampunan daripada Allah, ya. Walaupun pendek, tapi zikir yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Dalam seri yang pertama, kita telah pun berkongsi tentang lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tinggi, ya, walaupun pendek, tetapi ganjarannya besar di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan pada kali yang kedua, kita juga berkongsi tentang lafaz hulul istighfar ataupun ucapan taubat, ya, kalimah taubat yang kita boleh ucap setiap pagi, yang kita saya kongsikan sebelum ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh diamalkan setiap hari, boleh dibaca setiap pagi dan juga sebelum tidur. Dan pagi ini ingin saya berkongsikan satu lagi zikir pendek tetapi mempunyai ganjaran, mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah. Kita hafal semua dan boleh kita amalkan kalimah tersebut adalah la haula wala quwwata illa billah, iaitu tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Ini adalah kalimah ataupun zikir yang datang ataupun merupakan perbendaraan daripada syurga. Ya, sebab ini salah satu hadis Nabi. Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu kalimah dari bawah arasy daripada perbendaraan syurga? Maka hendaklah engkau mengucapkan
La haula wala quwata illa billah. Okey. Jadi ini adalah satu kalimah yang sangat boleh, yang sangat berguna, yang sangat boleh kita amalkan. Ada setengah mereka baca bismillahirrahmanirrahim wa la haula wala quwata illa billah. Itu boleh. Ada yang pendek, ada yang panjang, tetapi pokoknya perkataan ini kena ada, asasnya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi semoga sedikit perkongsian ini dapat kita amalkan dan meningkatkan ibadah kita, khususnya dalam usaha apa nama tu berharapan ataupun menunggu Ramadan yang akan tiba tak lama lagi.